Oke bosku, selamat datang di channel Keberkahan Berkah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu, dimudah rezeki dan dilancarkan urusannya, amin. Oke bosku, hari ini kita akan tanam sebuah bahan bonsai sancang ya. Ini saya dapat dari program cangkok ya kawanku. Seperti ini kawanku. Sebelum kita tanam, kita potong dulu bosku, seperti ini kok. Dan kita akan potong segini ya bosku ya. Dan kita akan buka jangkokannya ya, jangkokan ini, dan melihat seperti apa hasil dari jangkokan ya kawanku. Kita buka dan kita akan tahu bagaimana perakarannya ya kawanku ya. Seperti ini bosku, sudah banyak akarnya ya, dan sudah waktunya kita tanam, makanya kita panen ya. Kita urai dulu dengan menggunakan air seperti ini ya. Setelah terurai medianya ya, kita akan mengetahui seperti apa posisi akar, dan kita akan potong di sini ya, agar nanti penanamannya lebih enak. Dan nanti kita akan tata sekalian. Oke bosku, ini sudah saya potong ya, dan sudah bisa kita tanam ya. Seperti ini kita akan menanamnya. Untuk media sendiri menggunakan sekam bakar ya, dan tanah humus juga. Kita juga menggunakan tatakan sebelum kita tanam ya, agar nantinya mudah untuk menata akar, dan hasil akarnya akan terlihat bagus ya, tidak tumpang tindih kawanku, agar penataannya jadi lebih mudah depannya. Oke bosku, setelah siap semuanya, kita timbun dengan menggunakan medianya ya, tempat teduh dulu ya, agar tidak stres ya. Oke bosku, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan salam satu hobi.